Mace-mace, kakak dan semua. Taukah belum nih? Ternyata, tong bisa cek tong pun data diri nih. Terdaftarkah belum? Sebagai pemilih di Pilkada Serentak tahun 2024. Marsa kastarip cara. Yang pertama tuh, kan siapkan HP, tablet, laptop, atau gadget. Selanjutnya, mace-mace kakak dong semua, buka browser, klik pencarian, ketik DPT online. Pilih yang paling atas sih. Kalau sudah, tinggal masukkan nick saja. Tapi pastikan, jangan sampai salah ya. Selanjutnya, klik angka 2 dari 4. Lalu, masukkan nomor WhatsApp yang aktif untuk mengirim kode OTP. Nah, kalau sudah bisa masuk, ingat depo kode OTP. Lalu, masukkan ke kolom kode OTP. Klik konfirmasi, lalu muncul keterangan. Apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Kalau belum, mace-mace kakak dong jangan panik. Karena kita bisa daftar dengan cara klik tombol daftar, lalu masukkan nik, terus isi data identitas secara lengkap. Terakhir, klik kirim. Mari, mace-mace kakak dan semua, pastikan tong sudah terdaftar. Dan jangan lupa, itong ke TPS hari Rabu 27 November 2024. Bye!